ingin memberikan tutorial ya untuk cara fotokopi bolak-balik di printer HP ya 2135. Jadi printer ini serbaguna sekali ya. Jadi ini bisa scan atau fotokopi warna ya. Jadi printernya ini. Jadi di sini saya ingin membuat tutorial untuk cara fotokopi bolak-balik ya. Entah itu KTP atau KK ya. Di sini saya memberikan tutorial untuk fotokopi KTP. Pertama kita buka dulu ya. Dan tekan ini tombol powernya. Jadi di sini saya menggunakan kertas A4 ya. Jadi ini ukuran kertasnya A4. Jadi langsung saja saya ingin fotokopi sebuah KTP bolak-balik ya. Jadi pertama awalnya di sini ya. Ya, di sini. Jadi di sini kita ada kosong ya bagian pinggir di seperti ini. Nah, sekarang kita tutup. Dan di sini saya ingin membuat fotokopi warna. Di ini ya, warna. Langsung saya pencet. Ya, jadi ini baru satu ya. Nah, udah seperti ini, kita balik kertasnya ya. Kita balik seperti ini ya, kita taruh lagi di sini. Jadi nggak usah kita tekan ya, hanya ditaruh saja. Dan di sini kita balikin juga ya KTP-nya. Jadi ada di sini ya. Dan di sini kita kosongkan ya pinggirannya seperti semula ya, yang seperti di sini. Jadi kita tutup dan kita fotokopi lagi ke warna. Jadi hasilnya ini ya. Ya. Jadi kita tinggal gunting saja ya, guys. Jadi printer ini dia memakai cartridge ya, bukan ini printer ini bukan pakai infus ya. Dia masih cartridge. Ya, jadi ini warna, ini hitam ya. Jadi dia bisa direfill ya. Untuk mengisi tintanya bisa dilihat ya tutorialnya di channel Sagita channel. Jadi ada di situ ya. Cara untuk mengisi tintanya ya bila cartridge. Bila cartridge ini habis ya. Jadi printer ini sangat serbaguna sekali ya, bisa fotokopi juga ya, bisa fotokopi biasa ya. Jadi seumpama ini sekarang saya fotokopi hitam ya, fotokopi biasa. Jadi saya
gunakan kertas yang sebelah sini ya, seperti ini. Saya hitam, ini hitam ya, saya klik hitam. Nah, kalau seperti ini nih habis ya katrit hitamnya ya. Ini belum saya isi ulang lagi, nanti saya isi. Jadi ini hanya contoh saja ya. Jadi ini cara untuk fotokopi di printer ini ya, cara bolak-baliknya seperti ini ya. Oke. Jadi kita klik ini, tentu dia akan sesuai ya. Oke, cukup sampai di sini ya tutorial dari Lebosta. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan berguna. Bila suka dengan video ini, silakan share ke sosial media Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan tinggalkan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.